Pemirsa, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-76 Kabupaten Batanghari, PMK Batanghari dalam satu bulan ke depan akan menggelar sejumlah cabang perlombaan. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-79 Kabupaten Batanghari, PMK Batanghari akan menggelar sejumlah cabang perlombaan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Batanghari melalui Kepala Bidang Pariwisata, Ahmad Farizal. Ia menjelaskan, PMK Batanghari telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan sebelum perayaan puncak HUT ke-76 Kabupaten Batanghari. PMK Batanghari dalam rangka HUT Kabupaten Batanghari yang ke-76 tahun 2024 ini, kita tahu bahwa untuk paripurna sudah dilaksanakan, kemudian untuk festival dan Batanghari Expo-nya itu rencana dibuka tanggal 11 dan sampai dengan tanggal 16 dan diikuti oleh beberapa turnamen dan lomba-lomba. Di sini kami menghimbau kepada masyarakat Batanghari minta untuk ikut memeriahkan. Ada beberapa turnamen, ada lomba-lomba seperti lomba bekarang, lomba mancing, kemudian lomba domino. Lebih lanjut, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat hadir dan memeriahkan serta mengikuti sejumlah rangkaian perlombaan yang telah disiapkan. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.